السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون وقال اذا قل إن الموت الذي تفرن منه فإنهم ملاكيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله صدق الله العظيم Yang terhormat unsur pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kelurahan Wangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Yang terhormat para pejabat ASN di lingkungan pemerintah Kecamatan Dungingi maupun pemerintah Kota Gorontalo bahkan Provinsi Gorontalo. Yang sempat hadir, mohon maaf, tidak sempat saya sapa. Seorang demi seorang sesuai dengan nama lengkap, gelar akademisi, serta jabatan dan tupoksi masing-masing. Yang terhormat para mantan pejabat maupun mantan para pensiunan ASN yang mohon maaf pula, tidak sempat kami sapa seorang demi seorang. Yang terhormat tokoh agama, para alim ulama, para imam, imam masjid maupun imam di kelurahan maupun di kota Gorontalo, para hujan bapak haji dan ibu haja yang saya hormati, yang terhormat tokoh masyarakat, para sosokku yang ada di kelurahan Waungobotu maupun yang ada di kecamatan Dungingi bahkan di kota Gorontalo. Mohon maaf tidak sempat saya sapa seorang demi seorang. Seluruh hadirin wal hadirat, jemaah sekalian yang mohon maaf, tidak sempat saya sapa seorang demi seorang, semuanya saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus istimewa Yang saya hormati dan saya banggakan Keluarga akrab dari almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani di Kaulu Kalulu ya Kalulu Istri beliau Ada istri beliau ya Ya Alhamdulillah Anak beliau Ada berapa anak beliau Doa alham sudah berkeluarga ya? Belum. Anak-anak tercinta beliau, saudara-saudari tercinta beliau dan seluruh handai tolan keluarga akrab dari almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Gani di kita doakan semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran serta keikhlasan guna menjalani dan menerima perguliran musibah ini. yang tiada lain datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala la tataharraka zarratan illa biizilillah tidak akan bergerak sebeji jarrah pun kalau tanpa izin Allah menggerakkan tidak akan terlepas sehelai daun dari ranting pohon jatuh ke permukaan bumi melainkan atas izin Allah begitu pula kita yang hadir di kesempatan ini oleh karena gerak dan izinnya Allah Almarhum tujuh hari yang lalu pun demikian Sehingga insya Allah almarhum Bapak Yahya bin Abdul Rahman Ghani Kalulu berakhir dalam keadaan Islam Dalam keadaan beriman Dalam keadaan husnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan atas izin kuasa dan inayah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat memenuhi undangan keluarga yang berduka, keluarga besar gani serumpun untuk mendoakan arwah almarhum Bapak Yahya bin Abdul Rahman Ganiti Kalulu. Semoga insya Allah kehadiran kita ini merupakan doa, doa yang makbul untuk beliau almarhum. Amin. Semoga pula kehadiran kita ini merupakan obat polipur lara sebagai penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan khususnya istri tercinta dan anak-anak daripada Al -Barpum. dan Dan insyaallah kehadiran kita ini merupakan ibadah yang insyaallah mendapatkan aliran pahala, ganjaran pahala berlipat ganda dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan sedikit tiba di lokasi rumah duka ini. Insya Allah keterlambatan ini tidak mempengaruhi niat ikhlas kita hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah sesuai informasi keluarga doa arwah sudah didahulukan. Dan saya setuju itu, saya apresiasi itu karena itu yang terpenting bagi almarhum. Almarhum itu hanya ada dua yang sangat dia harapkan dari keluarga handai tolan yang ditinggalkan yang pertama doa berkata Rasulullah setiap orang yang berada di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam orang yang sementara berjuang di tengah arus itu membutuhkan pertolongan Maka cara untuk menolong dan menyelamatkan seorang yang tenggelam diangkat ke daratan, sedangkan yang berjuang berada di alam barza di alam kuburnya diangkat dengan doa, sehingga doa itu bentuk ikhtiar keluarga dan handai tolan kepada seorang yang wafat kiranya segala salah dan hilapnya diampuni oleh Allah. Do do dan seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya bahkan tempatnya kuburnya dijadikan bahagian dari taman surga. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, itu alhamdulillah sudah dahulukan karena itu yang terpenting bagi almarhum. Doa itu Pak Bu, sepenggal doa mampu merubah keadaannya. Sehingga kasih sayang yang sebenarnya kepada orang yang meninggal itu jangan dihabiskan dengan linangan air mata. Tetapi bagaimana kesedihan dan kerinduan kecintaan kepada almarhum dibaringi dengan doa. Karena doa itu sangat dia butuhkan dan bermanfaat baginya. Maka alhamdulillah itu sudah selesai. Semoga doa yang kita panjatkan kita kirimkan kepada beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdul Rahman Gani di sejak dari hari pemakaman sampai dengan detik ini dan seterusnya. Semoga doa itu diizabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang tanya sama saya, saya boleh maju sedikit ya, ya. karena yang di sebelah sana mungkin ingin lihat saya tuh. Ya, luar biasa. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, setidaknya ada asas keadilan. Saya berdiri di sini, supaya di sana ujung sana bisa melihat langsung. Dan sampai sambil di rumah, mau ditanya, siapa yang ceram? Pokoknya tidak tahu. Saya entah yang pilih bunga. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang meninggal ini yang kita doakan, insya Allah doanya akan makbul. Ada yang tanya sama saya Pak Ustaz sekarang kalau doa khususnya yang pakai alama itu, ya bara itu, ya warga nahdiyin, biasa kan kalau berdoa itu kan melapi alama. Baca beti pola alama, beti heli atau pahu, saja, polo saja, hanya sampai di loteng atau di plafon, ya. Bagaimana dengan doa itu akan sampai kepada Allah? Saya tersenyum dengan pertanyaan ini. Saya tidak jawab pertanyaan itu, tapi saya balik bertanya kepada orang itu. Hem tabia itu jaga sholat anda iya hati pun bahwa dia pak ustaz alhamdulillah ada yang saya mau tanya apa itu ustaz seumur hidup anda sholat sejak akil balik sampai dengan detik ini tentu sudah banyak sholat yang anda kerjakan salah satu saja tidak semuanya salah satu dari sholat yang pernah anda kerjakan dan anda yakini sholat anda itu diterima oleh Allah belum manggil saya tanya itu berulang-ulang, tidak usah seluruh sholat, cuma salah satu dari sholat yang anda kerjakan, setelah itu anda tahu sholat anda diterima oleh Allah. Kalau anda tahu sholat anda diterima oleh Allah, sholat apa itu dan bagaimana cara anda mengetahui sholat anda diterima oleh Allah? diam diam, belum manggil terakhir dia jawab begini, pak ustad, lain ali enggak urusan lo, saya atau diilah. Saya tersenyum, saya jawab begini. Ada pertanyaan anda yang tadi itu jawabannya. untuk Ada yang anda tanyakan, apakah doa arwah ini akan sampai? Sama dengan jawaban anda tadi. Jangankan doa arwah, sholat yang telah kita kerjakan, Bapak dan Ibu sesuai dengan rukun dan syaratnya Bapak dan Ibu selesai itu tidak ada yang bisa memutuskan diterima atau tidak. Itu hak prerogatifnya Allah. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah sekalian, tidak ada ubahnya orang yang mendoakan arwah orang yang meninggal dengan orang yang salat bahkan orang yang pulang dari haji dan umrah. Semuanya adalah bentuk ikhtiar. Diserahkan segalanya kepada Allah setelah kita berikhtiar. Ibadah itu adalah bentuk ikhtiarnya orang yang beriman menghambakan diri kepada Allah. Selesai itu diserahkan urusan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. begitu pula dengan doa yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal sudah cukup kita berikhtiar menghadirkan keluarga tetangga lalu kita berduduk bersama-sama kita doa selesai itu, selesai itu kita serahkan kepada Allah kalau Allah menerima hazad dan doa kita insya Allah bapak dan ibu alhamdulillah kalaupun Allah meridainya tapi kalaupun belum Allah menerimanya setidaknya kita sudah datang menghibur keluarga Setidaknya kita sudah bersilaturahim pada hari ini sehingganya tidak ada ruginya bagi kita. Bapak dan Ibu hadirin zaman sekalian, itu ranahnya Allah, hak prerogatifnya Allah itu tidak bisa kita campur tangan di situ. Allah yang memutuskan diterima atau tidak. Bahkan seorang itu masuk neraka atau surga itu hak prerogatifnya Allah. Sehingganya kita hanya cukup berikhtiar. Allah berfirman dalam hadis kutsi begini. Ini pesan kepada kita semua, khususnya keluarga. Ini inda abdibih Aku Allah tergantung prasangkahan hambaku kepada aku Allah itu tergantung prasangkahan kita Kalau prasangkahan kita kepada Rob, Bapak dan Ibu Prasangkahan kita tidak sampai, tidak akan sampai Tapi kalau kita optimisme, hakul yakin Ikhtiar kita akan sampai dengan izin Allah Insyaallah Allah prasangkahan kita itu yang diikuti oleh Allah Sehingga Berbaik sangkalah kepada Allah. Bapak Pemulang Tobe bapa dan ibu di samping seluruh ibadah dan ikhtiar yang kita lakukan, termasuk doa yang kita kirimkan kepada orang yang wafat sebagaimana almarhum Bapa Yahya bin Abdul Rahman Gani Tikalulu. Semoga itu diizabah dan diridoi oleh Allah dan sampai kepada almarhum atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua yang akan sampai kepada orang yang meninggal dan selalu dinantikan itu adalah sedekah. Termasuk ini yang ada di atas meja ini. Ini bentuknya sedekah. Sedekah itu dalam hukum hukum namanya sunnah. Ya. Karena sedekah itu hukumnya sunnah. Karena dia sedekah boleh dibuat boleh tidak. Kan begitu logikanya. Namanya sunnah berarti tidak membebani. Kita mau lakukan, mau persiapan seperti ini, silakan. Tidak melakukannya pun tidak apa-apa, kan juga sunnah. Saya kasih ilustrasi sederhana saja. Kita sementara jalan, lihat celengan di tengah jalan. Kita mau isi dengan tidak tidak apa-apa. Kita mau isi, alhamdulillah tidak diisi pun tidak apa-apa. Kan dia cuma bentuknya sedekah. Kita isi banyak, alhamdulillah isi sedikit pun tidak apa-apa. Begitu juga dengan ini, ini sedekah sebenarnya. Sifatnya sedekah, hukumnya sunnah. Sehingga aneh di saat ini diharamkan Bapak dan Ibu. Kan tidak ada yang mewajibkan. Kan lawan dari yang wajib itu kan haram. Sehingganya Bapak Atta mengatakan tidak diwajibkan bagi orang yang tidak punya kemampuan dan keyakinan. Dan tidak dilarang bagi yang punya kemampuan dan punya keyakinan. Itu mampu yakin itu doang. Wow. Bahwa itu dia yakin dia mampu petipu yang Mau apa? Kalau tidak mau melakukannya. Sehingga insya Allah ini sedekah akan sampai kepada ini. Ini bisa menjadi sedekah jariah. Kenapa dia menjadi sedekah jariah? Sebab kita berkumpul di tempat ini karena almarhum. Lalu kita berkumpul di tempat ini mendoakan arwah almarhum dijamu oleh keluarga. Ini kita tidak minta. Ini memang keyakin. Ini adalah keikhlasan dari keluarga. Karena memang juga itu anjuran Rasulullah memuliakan tamu. Sehingga orang yang menyiapkan ini sebenarnya dia melaksanakan sunnah rasul, memuliakan tamu, ya, udah tamu. Bahkan bahasa salam sampaikan, ya, bapak dan ibu, layuk minu tidak beriman, ya, tidak beriman, layuk minu, layuk minu. Tiga kali diulang oleh rasulullah, tidak beriman di antara kalian kalau dia tidak menghargai dan memuliakan tamu. Maka ini bentuk, ya, penghargaan. Karena kita telah menghargai undang oleh keluarga, juga direspon dengan ini tanpa kita minta dan tanpa kita tuntut sehingga insya Allah ini yang disiapkan ini bapak dan ibu lalu kita konsumsi sebentar kita makan pak setelah itu kita kembali mungkin dekat dengan waktu zuhur setelah tiba di rumah masing-masing kita akan sholat zuhur masing-masing pertanyaannya kenapa kita bisa berdiri tegak jumat sholat zuhur karena fisik kita kuat kenapa fisik kita kuat karena baru saja makan. Makan dari mana? Dari tempat ini. Siapa yang memudahkan? Siapa yang memfasilitasi seseorang dapat berbuat baik dan beribadah, itulah amal jariah. Sehingga tampak mengurangi pahala kita, tampak mengurangi pahala keluarga, insyaallah almarhum dapat porsi pahala yang sama. Kenapa? Karena sebab beliau kita berada di tempat ini. Sehingga ada yang tanya, Pak Ustaz, masuk akal tidak? Pengala akali ya salah hulu bahasa salah kan itu tuh huang obot itu kan hulu tala tuh ya, dalam bahasa kelurahan saja huang obot itu bahasa hulu tala saya mana entia ingin menyesuaikan karena kota tianda tuh pemulai terusnya, entia tapi jangan ya mengenal hulu tala tuh mengerti ya mengarati tuh jo soalnya jangan sampai mau hulu tala mis tengah mati polta mengarati waktu dia mulai mah imintilo bapak dan ibu jamaah sekalian dirahmati Allah pengalak kali pak ustaz tak tumu tumu lo talo sadiahu alolo tak hitumu mula allah talo rezeki lapa tak tak toku bur allah mau tapah lah kadang ada pertanyaan begitu jawabannya sederhana kalau kita nisbatkan kepada pribadi kita sebagai manusia yang doib tentu tidak mungkin karena manusia itu terbatas ruang waktu dan keadaan tapi kalau kita nisbatkan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kaya, lebih dari itu Allah mampu. Sehingga kalau ada yang mempertanyakan demikian, berarti dia ragu dengan kekuasaan Allah. Dia ragu dengan kekayaan Allah. Kalau kita mempertanyakan apakah mungkin Allah memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal, bisa saja tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangankan kepada kita yang hadir saat ini, seluruh makhluk manusia Allah berikan jalan pahala, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi saat kita mempertanyakan itu berarti kita ragu dengan kekuasaan dan kekayaan Allah. Sehingganya Bapak dan Ibu zaman sekalian, insya Allah ini sedekah yang disiapkan oleh keluarga tambah kita minta dengan ketulusan, keikhlasan keluarga, insya Allah ini akan menjadi sedekah bagi kita dan pahalanya pun akan mengalir kepada Almarhum. Syarat sedekah itu cuma satu, apa itu? Diterimalah sedekah itu. Itu syaratnya. Sedekah itu akan terhitung ibadah, terhitung ibadah yang diterima kalau sedekah itu diterima yang bersangkutan. Contoh, kita dikasih piring, terus kita tolak. Tuh, soma sarapan kamari dari rumah. Saya ini cuma datang mau dengar tazia tidak makan, tidak nyambung sedekah itu. dia alam nggak tolak alam pahala apa? Pahala apa yang bisa diambil sama kita? Kita tolak. Bagaimana bisa menjadi sedekah? Bagaimana bisa mendapatkan pahala sedekah keluarga dan almarhum? Kita tidak menerima. Sehingga syarat dari sedekah itu diterima. Seseorang ketemu dengan kita, kita kasih uang. Kalau dia tolak, kita tidak dapat pahala. Dia tidak terima. Begitu juga dengan ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita semua sepakat tidak menerima, maka pahala pun tidak ada didapatkan. Sehingganya kalau kita sayang dan cinta kepada almarhum, tolong disambut dengan baiklah sedekah ini. Ya, jangan ditolak. Ya, jangan lebih alasan ialah ma butuh butuh ma masih si mau Eh, dua Bahasa Gorontalo kalau dulu mengundang itu kan dengan bahasa Gorontalo, pahala alap jam 10 mau talu atau umonga arua. Dua kata yang disatukan itu, monga itu bahasa Gorontalo makan, arwah itu doa. Maka konsekuensi yang hadir di tempat seperti ini mendoakan dan juga makan di saat diminta untuk sama-sama makan, karena dua-dua komitmennya di situ. Komitmennya kita hadir di tempat ini itu mongah ruah, makan dan doa. Tapi kalau kita hanya memilih doa, berarti tidak tidak komitmen. Ya sehingganya Bapak dan Ibu bukan ini tujuan kita. Tapi karena sudah disiapkan oleh keluarga lalu disadorkan, jangan sampai kita menyinggung perasaan. Karena kita datang untuk menghibur bukan untuk menyinggung perasaan. Kalau kita tolak itu kan berarti tidak secara langsung kita menyinggung sehingga insya Allah bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian sedekah ini akan menjadi ibadah amal zaria bagi almarhum bagi keluarga dan insya Allah kita pun dapatkan pahala yang sama amin ya rabbal alamin bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian insya Allah tidak lama saya ceramah sebagaimana penyampaian tadi oleh Pak Haji untuk waktu durasinya paling 20-30 menit apalagi sekarang sudah banyak yang bakipas pasir Hmm, saya tidak boleh makan waktu karena sudah waktunya makan ini apalagi di depan hidangan begini salat saja dipending salat saja Bapak dan Ibu berhadapan dengan hidangan makanan dipending la salati ala bi khadrati taami tidak ada solat bagi orang yang berhadapan dengan hidangan makanan. Dalilnya apa Ustaz? Dalil yang keduanya buka puasa. Ini saya tidak lama lagi kita akan puasa tasua dengan puasa asura. Ya, insya Allah. Ya. Ada yang tanya saya bingung saya pak Ustaz Apa yang bikin bingung? Tidak tahu ini satu muharam ini hari Selasa atau hari Rabu. Karena dia punya ini digeser kan? Tidak tahu yang sebenarnya ini hari apa? Luar biasa ini. Insya Allah bapak dan ibu suasana ini tidak akan mempengaruhi iman kita. Ya, pergeseran-pergeseran ini insya Allah momentum tetap kita rayakan Bapak dan Ibu. Satu Muharram itu jatuh pada hari Selasa, bukan hari Rabu. Ya, cuma kebijakan pemerintah yang disorong hari liburnya saja. Alasannya hari yang terjepit. Tapi sayangnya 17 Agustus tidak bisa disorong. Padahal juga sama hari yang terjepit. Di hari Senin itu kan harus terjepit kan. Kan alasannya kan itu, argumennya kan itu. Disorong, digeser hari libur 1 Muharram 1443 Hijriah. Karena hari Senin terjepit dengan hari Selasa sehingga disorong digeser di, di Bapak Dini hari Rabu agar yang masuk kantor masih Senin Selasa. Berarti 17 Agustus juga harus dibuat begitu tapi sayangnya tidak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati ya Allah, yang pastinya satu Muharram hari Selasa. Kalau hari Selasa satu Muharram, 9 Muharram jatuh pada hari Rabu. Dan 10 Muharram jatuh pada hari Kamis. Ya, hitungan orang-orang tadi cepat. Salasa-salasa Arabah Hamisi, Cepat sekali dia. Ya, berarti puasa Tasu'a hari Rabu, puasa asura hari Kamis insyaallah. Apa padilah daripada puasa Tasu'a dan puasa asura itu? Insyaallah dapat menggugurkan dosa kita satu tahun Bapak dan Ibu. Kalau puasa Asyura dapat menggugurkan puasa kita satu tahun akan datang. Kalau tasua menggugurkan puasa eh, dosa kita satu tahun kemarin. Insya Allah bapak dan ibu jamaah sekalian kita diberi umur yang panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu jamaah sekalian orang kalau puasa itu kalau sudah maghrib mana yang didahulukan salat maghrib atau berbuka? Itu dalil yang kedua. Kenapa? Karena bersamaan fardhu ain. Salat maghrib itu fardhu ain rizki yang dihalalkan bagi orang yang berpuasa juga fardu ain. Kedua fardu ain bersamaan salah satunya dipending Sehingga makan dulu tidak bisa langsung segera sholat maghrib. Makan dulu baru itu salat maghrib. Namanya dipending bukan ditinggalkan. Kalau dipending tetap dikerjakan tapi sebentar. Kalau ditinggalkan sama sekali tidak dilakukan. Nah itu tidak boleh. Sehingganya bapak dan ibu Makanan itu kalau sudah dihidangkan seperti ini, dipending Pak Bu Sholat saja dipending. Apalagi cuma ceramah. Ya. Ya kan? Insya Allah tidak lama-lama. Dalam usul fikih begini. Lebih baik kita makan mengingat sholat daripada berdiri dalam sholat mengingat makan. Nah itu lebih bagus. Lebih bagus kita makan eh, sebelum sholat juhur. bagus itu. Daripada berdiri sholat bapak Nen, apalagi yang puasa bapak dan ibu. Hujatan darah beton nggolo. Hujatan bubur ayam beton ngol, Rusak sholat kita. Maka insya Allah tinggal beberapa menit lagi saya akan akhiri tausiah saya. Semoga insya Allah yang saya sampaikan tadi berkenan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum istri yang tercinta anak-anak. Ini ujian yang teramat besar. Kehilangan sosok orang yang sangat dicintai perginya bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Insya Allah istri yang mengikhlaskan. Ya. istri dengan ikhlas dan ridha atas takdir keputusan Allah. Semoga balasan ganjarannya adalah surga. Begitu pula dengan anak-anak yang ikhlas dan ridha atas keputusan Allah mendapatkan juga ganjaran pahala dan surga. Allah kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada yang lebih pantas aku berikan aku balaskan kepada seorang hamba Di saat yang dia cintai aku ambil Lalu dia sabar dan ridho atas keputusanku Kecuali surga balasannya Dia lumau mutu udai pemenuh Allah Ta'ala Tata sabari ikhlasi Reda lo putusan Allah Ta'ala Tata ngalu ta'ata li'angi hamalu Allah Ta'ala soroga pemenuh lu'iya InsyaAllah itu bagi keluarga yang tinggalkan khususnya istri dan anak-anak Almarhum dengan meninggal sebelumnya mengalami ujian sakit kurang lebih setahun ya. ya ini Om Acun ini saya punya kakak ipar tadi ini saya mau taruh ta cuma karena saya lihat sikon sudah tidak sempat lagi taruh ta perkenalan saya berdiri ini bukan hanya saja tausiah sebagai Ustadz tapi saya hadir sebagai keluarga turang kak Kakak ipar ya kakak ipar dari Albar Home Yahya bin Bakar Abdurrahman Gani ini adalah kakak ipar juga dengan saya Sehingganya, bapak dan ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Insyaallah, keluarga ini ikhlas dan tabah, dan almarhum dengan sakitnya, insyaallah, itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Dalam kitab Tanbihul Gofilin karangan Abu Lais as Gandhi, tiga hal yang dicabut oleh Allah bagi orang yang sakit: yang pertama, kudrat, kekuatan. Ini kekuatan yang kita miliki saat ini adalah hak Allah, adalah sifat Allah ini yang dititipkan kepada kita. Sehingga saat seorang sakit itu lemas dia apa? Mau lupuh. Lo mau lupuh eta mau itu. Tenaganya kembali kepada Allah. Karena tenaga yang kita gunakan ini hanya dipinjamkan oleh Allah. Ini sifat Allah. Karena kita ini Bapak dan Ibu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan kecuali atas izin Allah. Kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini karena atas izin Allah. Sehingga kekuatan kita ini adalah pinjaman titipan dari Allah sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Entah itu sementara waktu maupun selama-lamanya sebagaimana almarhum. Saat orang sakit itu diuji oleh Allah, kekuatannya dicabut sehingga dia lemah. Boleh mulanya, boleh mutiawan, boleh ya. Kenapa? Karena fisiknya sudah lemah. Di mana kekuatannya kembali kepada Allah. Yang kedua iradat keinginan orang sakit itu keinginannya juga sudah habis. Keinginan nafsu makannya sudah tidak ada. Kalau menurut medis yang sakit tidak bisa menelan makanan karena panas dalam itu menurut medis. Tapi kalau pandangan syar'i karena iradat keinginannya ditarik dicabut kembali kepada Allah. Tuhilah berarti bapak dan ibu keinginan itu kembali kepada Allah. Sehingganya orang yang sakit itu faham dia malas makan, malas bercerita, malas untuk menjawab pertanyaan Pak Bu. Kalau kita mau lihat orang yang sakit, coba pakai dulu etika sedikit. Biasalah anak itu milih tamu mau itu utiah ibu anak. Oleh rasa mulai dulu tolong mangolo itu Eh lantinya nanti apa Abu? Ambala mau muami matok itu lantinya lo tamongot. Apalagi mau itu utiah itu apa Pak Bu. Malas dia apa badan ibu? Cuma kita kan itu ini ini dan itu yang kita tanya. Oh oleh rasa mangolo hoy. Walau tamani, oh tuh lo pati uti enggak ya, mau lu ingat duit tuh bapak dan ibu. Ya, apalagi makan. Oh tidak ada. Ini kalau ada orang sakit bapak dan ibu keluarga kita bawa rantang lima bapak dan ibu lima susun kembali kosong. Jangan dulu senang kita. Jadi pupeng awet. memang lima lima lulu timali. Long malu kosong rantang polu polu mal. Ija timali tak lupa tahu itu. Tak ada hal lima ni tak tahu itu. Bukan karena timali tak lupa puli tahu rantang. Baik itu pak bu. Ini insya Allah bapak dan ibu. Ini bagi orang yang sakit diuji oleh Allah keinginannya kembali. Yang ketiga, bagi orang yang sakit itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Maka tiga itu penyakit yang datang kepada kita sebagai ujian. Yang ketiga menggugurkan dosa. Tiga hari saja kata Rasulullah bagi seorang hamba Allah beriman lalu ditimpa ujian sakit dia sabar dan ikhlas menjalaninya maka 30 tahun dosanya digugurkan oleh Allah. Apalagi almarhum berbulan-bulan. Semoga insya Allah itu akan menjadi penggugur dosa-dosa beliau sehingga beliau wafat dalam keadaan dosa yang terampunkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang paling terakhir kepada kita semua saat ini kita berada di bulan Muharram, tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah di 242 Ma 43 Hijriah. Kita ingatin sudah berubah ini angkanya 1443. Artinya apa? 1442 telah kita lewati Kita sudah lewati. Tinggal kita introspeksi diri lagi, Ter tinggal kita muhasabah, tinggal kita koreksi lagi di tahun yang kemarin, berapa ketaatan ibadah yang kita lakukan, berapa kealfaan yang telah kita lalaikan. Sehingganya Bapak dan Ibu jamaah sekalian, bulan Muharram ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian di tahun ini disebut dengan tahun di bulan ini disebut dengan hijrah. Memang pada awalnya Rasulullah SAW hijrah dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah di tahun ke-13 kenabian. Maka ini menjadi peringatan yang selalu kita ingat setiap tahunnya. Tapi jangan sampai menjadi acara seremonial. Bagaimana kita ambil inti sarinya, ibrah pelajaran Pak Abu. Biasa tuh ulang tahun 10 Muharram itu dikenal dengan apang itu, apang colok. Jangan kurang makan apang colok, kita tidak tahu maknanya. Kenapa di 10 Muharram itu ada apang colok? Karena apa yang colo itu Pak Bu enak itu kalau pakai gula merah itu ya harus pakai gula merah wanja gula merah Pak Bu jaga jamalah itu apangi dan mau dikasih colo itu di gula merah berarti butuh yang manis ya maknanya apa hijrahkan lisan kita buatlah lisan kita itu manis didengar orang enak sehingga kita pun akan disenangi orang coba lihat gula dan gula merah itu maupun gula pasir disukai oleh semut. Popu pual molingo. Kalau bayangkan lisan kita kalau manis seperti itu banyak orang yang senang dengan kita. Kita lisan kita ini harus kita perbaiki. Kalau kemarin suka mencaci maki orang, menghina orang, memfitnah orang, berkata kotor kasar bu pada suami, pada istri, pada keluarga, pada tetangga, pada siapapun maka kita rubah itu bu Itulah yang disebut dengan hijrah, hijrah tulisan. Kalau biasa membicarakan aib orang Membicarakan bapak dan ibu keburukan orang Maka di rumah membicarakan kebaikan orang Setidaknya bapak dan ibu memberi nasihat dan memotivasi orang Bapak dan ibu hadirin jamaah sekalian Kadang-kala -kadang lisan yang tidak terjaga ini Pak Bu Berpengaruh sekali Ada lisan yang menurut kita itu sederhana Ketemu orang Eh bagaimana kabar? Alhamdulillah Ip gode sekali ini Menurut kita itu ucapan sederhana Tapi bagi yang bersangkutan dia tersinggung ih sampai hati eh, kita gore dia bataria akan lagi. kadangkala ucapan itu sederhana Pak Bu, tapi kita tidak tahu menyentuh perasaan orang. Kata yang sederhana, eh begode sekali. Padahal orang ini Pak Bu, jujur walaupun dia betul gode, dia tidak senang. Sehingga dia jawab begini, biar gode pengen yang penting ada hidup. Mapala itu Pak Bu. Apalagi masuk verifikasi orang. Eh, sok kawin? Iya Alhamdulillah, so berapa tahun? So boleh lima tahun, So ada anak belum ada ibu hukoka. Pertanyaan sederhana tapi menyinggung orang Pak Masuk lagi, Pak itu kerja di mana? Kalau Pak itu cuma bawa bentor, apa yang dia mau jawab? Dia mau jujur gensi, dia mau berbohong salah salah. Kenapa? Pengaruh lisan kita yang tidak terkontrol. Sehingga tadinya dia ikhlas dengan kondisi suaminya bawa bentor, dengan pertanyaan itu dia sudah tidak ikhlas lagi. Dari mana itu? Dari lisan yang tidak terjaga. Sederhana ini Pak Bu. Tapi karena biasa lisan ini masuk kepada verifikasi orang. Kerja di mana? Dia mau jujur, gengsi juga. Ya, sehingga dia sudah tidak ikhlas lagi dengan pekerjaan suaminya. Apalagi pertanyaan tinggal di mana sekarang? Sementara ini masih tinggal dengan mertua. Uh, tidak macam tinggal sendiri itu biar tidak mbak sapu, tidak mbak cuci piring, tidak masalah. Dia ikhlas tinggal dengan mertua, dia nyaman tinggal dengan mertua Tapi ucapan kita itu yang menyebabkan dia tidak betah lagi dengan mertua Lisan yang sederhana Pak Bu, Tapi kita tidak tahu itu merusak perasaan orang Menyentuh apa ini Bahkan bisa merenggangkan rumah tangga orang Akhirnya dia kembali ke rumah Dia serang suaminya Pak bikin akan sabua Biar buat cuma wombohe Yang penting ada Semua dapat akan cucu ini cuma tinggal dengan mertua Marah dia sama, sama suaminya. Bahkan dia ancam kalau tidak ada itu kita sompulang Sompulan di isim. Sompulang pada orang tua bapak dan ibu. Bapak dan ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Kan ada tipe istri begitu kan. Bagogo. Kuat bakal saya takut sama suami. Ya, Kalau tidak dituruti keinginannya. Dia mengancam mau pulang. Pulang pada orang tua. Bahaya itu bapak dan ibu. Sehingga suaminya susah payah. Berusaha tapi karena tidak mampu bapak dan ibu. sehingga berakhir tidak tercapailah keinginan target itu. Apa yang terjadi? Berujung kepada perceraian. Kenapa? Karena berawal dari ucapan yang tadi itu. Ucapan yang sederhana tapi mampu merusak tatanan rumah tangga orang. Sehingga insyaallah Bapak, mari kita jaga lisan kita. Kita hijrahkan lisan ini Bapak dan Ibu untuk berbicara kebaikan. Yang kedua, apang itu kalau gagah pakai santan, hula-hula tolo hula ngobongo, apalagi DP model macam ini. Bapak dan Ibu beliau wali hua letia, eh hua hua nggak, orang suka itu saya saja begitu kalau baca nama di masjid, saya melihat itu apa nih bang lobang, oh gagah ini banyak DP santan ini pakai kalapak basah, bapak dan kalapa muda, bapak dan ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bikinlah ahlak kita itu seperti itu orang Gorontalo bilang mau tabo, po halendo, halendo keluarga, po halendo halendo manusia baik baiklah akhlak kita dengan keluarga, dengan tetangga, masyarakat, kolega siapapun sehingga kita akan dikenang dan diingat dalam akhlak yang baik di saat terkabarkan terinformasikan sebagaimana almarhum. Almarhum Yahya bin Abdul Rahman Gani Tika Lulu sudah meninggal Menghembuskan nafas terakhir Kita dengar di pemberitaan maupun diumumkan di masjid Orang akan katakan begini is so meninggal Tika Lulu anti Orang itu bagus Dia punya senyum Dia tidak sombong Dia juga bagus bertetangga Ini yang akan selalu dikenang orang Di saat kita sudah wafat Dengan sebab apa? Ahlak yang baik sehingganya hijrahkan ahlak kita namanya hijratul ahlak hijrah ahlak kita ke lebih yang baik kita jarang senyum tegur sapa orang maka rajin rajinlah senyum dan tegur sapa orang biar pakai masker tetap bersenyum ke sana biar tidak ada paliha yang terakhir yang ketiga pak bu -apa? apangi itu yang gagah itu warna putih itu aslinya sekarang kan sudah so ada warna pink sudah so ada warna hijau tuh ya tapi yang aslinya, abang itu putih bulat lagi, bapak dan ibu. Putihkan hati kita seperti putihnya abang itu. Jangan cuma abang yang putih tapi kita hati kotor. Sehingganya hijrahkan hati kita, hijrah tuh Biasa tersimpan kedengkian, benci orang, semua senang dipuji, maka sifat-sifat tercerah di dalamnya hilangkan semuanya, Pak Bu. Bersihkan, sehingga dia menjadi putih bersih, bagaikan... Kue apangi itu bulan putih bapak dan ibu putihkan hati kita bahkan lebih putih dari pakaian putih kita lebih putih dari kertas yang putih tanpa bernoda bapak dan ibu kalau demikian insya Allah kita yang mencapai hijrah yang hakiki hijrah lisan hijrah akhlak hijrah hati semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam keadaan hijrah lisan hijrah akhlak dan hijrah hati demikian apa yang telah saya sampaikan. lebih kurangnya saya mohon maaf Untuk kita mari sama kita berdoa Doa ini kita khususkan kepada beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ghani Tikalulu Semoga untayan doa amin kita yang tulus dan ikhlas Kuber beliau Diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang Amin Kuber beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ghani Kalulu diberi terang cahaya mengelopihi terangnya dunia ini dengan nur ilahi. Semoga kuberi beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ganitikalulu dijadikan bahagian dari taman-taman surga, dijauhkan dihindarkan dari jurang-jurang neraka. Semoga amal ibadah almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Tikalulu, di masa hidupnya dilipat gandakan pahalanya dan diridhoi oleh Allah. Dan juga rasa sakit yang beliau derita di masa hidupnya di penghujung hidupnya semoga menjadi penggugur dosa-dosanya, Amin. Semoga dosa salah hilaf almarhum di masa hidupnya oleh almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ganitikalulu digugurkan diampuni oleh Allah dengan sifat rahman dan rahimnya pada saat hembusan nafasnya terakhir tujuh hari yang lalu sehingga beliau almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ganitikalulu diwafatkan dalam keadaan dosa yang terampunkan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, bersama kedua orang tua kita semua tanpa terkecuali, bahkan bersama almarhum Bapak Yahya bin Abdurrahman Ghani Tika lulu, suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah, suatu saat dipertemukan oleh Allah di suatu tempat yang jauh lebih mulia dari tempat di tempat yang di dunia ini, yakni di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan. Ber

اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها والسلام نؤخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سكيان ترما سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته